Indonesia. Oke guys, saya sudah hampir. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, saya hampir jatuh guys, disiksa oleh Mang Dani ya guys. Duh, ngaprak aslinya. Kalian herping ya guys ya. Mudah-mudahan dapat nih. Ternyata nyampe ke jalan juga guys. Aduh, ripuh guys. Ada kasih kurai sekaligus kan guys. Truk asli. Hari ini kita akan coba telusuri hutan lindung milik Said, milik Allah. Nanti teruskan lagi guys. Assalamualaikum. Guys, kita nih America Channel lagi dibarengi bintang tamu hari ini, The Vocalist Band RHCP. Pokoknya China cililin. Nah ini guys, ini tuh jalur yang suka dilewati para warga yang berada di atas bukit belanja ke Pasar Cililin. Nanti lewatnya ke sini nih. Lumayan tingginya jurang guys. Ya, mudah-mudahan ada jalur yang lebih besar lagi nanti ke depan dari pemerintah buat warga yang kampung apa sih? Bos, gabus. Kumpul gabus, bos. Oke, nanti lanjut guys. Assalamualaikum. Nah, ada motor nih guys. Lihat guys, di sini mah motor pinggirnya jurang, mantap. Assalamualaikum, nanti lanjut bintang panggung. Guys, ini pisangnya belum matang, nanti kita tunggu berapa hari lagi lah. Kalau udah matang kita ambil guys. Mudah-mudahan yang punya nggak nonton, mau aja kan. Mantap, jos, tanjakan langsung nanjak guys. Guys, jalur mana? Oh ini guys, ini jalur ke radio. Aduh, yang ada Curug Sawernya. Tuh guys, di bawah itu ada sungai Saguling ya, Tarum. Oh, eta nunuk mana sih? Di handap itu nuh heba kolam terapung si minyak. Gimana lu? Saya tidak bisa salat di sini sih kelamaan. Ini Mang Dani kejar target mau ketemu Randa. Dilihat itu lah. Assalamualaikum. Coba lalu guys, bisa dilihat. Aduh. Coba kita berdasar guys. Lihat guys, ini saya hayo guys, soalnya saya mulai lagi naik gunung lagi, mencoba buat hati fisik lagi. Soalnya tujuan saya mau langsung naik Cikuray, terus sono ke Cikuray. Udah 10 tahun lebih lah lebih Cikuray, belum lagi berstop kali. Nanti kita akan telusuri semua gunung-gunung yang ada di Jawa Barat. Oke guys, nanti saya lanjut. Assalamualaikum. Mulai Randa, ini kan ulata mau dari Randa. Ini guys, ini tanjakan paling mantul nih di jalan menuju desa mana Kang? Gabus. Nah ini Kang ini masih jomblo guys ya. Jomblo dia ke dia guys. Di handap mah. Ayo deui. Eh buntutan. Kampung Gabus. Lumayan. Ini jam 14.18 nih. Ada ekstrim juga buat jalur road mah tercocok. Karena ini udah dicor. Kadang tangan kalau road mah nantinya. Kalau jalan kaki lumayan. Buat goe sini nih goe yang belum tahu ke arah Gabus nih. Downhill nih. Mantap koreknya nih. Aduh, nanti lanjut guys. Tung saya guys. Assalamualaikum. Tuh Baraya Cililin, tinggal tuh paling itu ayah Pasar Cililin. Anu ayah atas tutup, udah tutup soalnya tengah hari. Bebek PPKM, yang bisa jawabannya lah. Mudah-mudahan negeri orang teh normal deh, tapi tina balai, cing barokah deh, ya cing nambihan deh ya. Oke guys. Segar. Allah Akbar ya anjing. Guys, ternyata alhamdulillah udah sampai di kampung. Nanti teh, bos, saya teh lupa, Gabus guys yang ada di Cililin. Ya ini kondisi keadaan, situasi kampung dari Gabus nih. Yang kalau dari bawah tuh kelihatannya gunung semua, nggak ada kehidupan. Ternyata di belakang tebingnya ada gunung, ada perkampungan guys, perkampungan yang asli. Lihat, aduh, subhanallah guys. Ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan?
enjing-enjing laos mah pagi-pagi guys di dimana guys pasti tiis kebayang is pasti guys. Oke guys, nanti lanjut. Assalamualaikum. Rumah bosku terus dugi ke lokasi emangnya langsung ya tuh langsung disamprakan. Nah ini teh muncang ya, muncang gede. Kita lihat ya tutorial cara memotong kelapa yang benar. Apakah benar? Apakah benar? Ayo tong tebih-tebih kan direkam atuh. Saya tadi itu jam di rumah jam 1, Bos. Setengah 1 di rumah teh. Setengah 1 teh. Bari eta teh can masukna mobil ngaluarkeun motor. Nah, ieu teh. Oh, saya mah kata tadi ke gesek. Jadi kan saya teh kieu mikirna teh mendani di pasar jam 12 gitu gitu nya. Beureun jigana nepi ka rumah teh beureun setengah 1 lah segala teh antara cenah istirahat lah gitu. Aya bi mah leung bi mah pan teh ka pasar libur. Ka mana deui? Pas aya nu ngadek raja dek disuntik pasien teh dan ke salah sarbu. Salah saja rebu aing kabur mah ka pasar ah. Yang nang disuntik vaksin ge. Udah seberapa kali ya tadi suntik vaksin? Tapi tenang naon sih. Cuma enak divaksin mau orang Bang. Iya mau. Mending kan ingin mencek. Kan ning kali itu nu alami. Cai susu. Cai susu mah eta mah memberikan kebahagiaan yang tak terduga. Terus terang. Tah iya kan. Bosku ini yang pemilik daerah Lembur Gabus nih guys. Kang tak. Kang namanya siapa Kang? Tegarunami bosku, nah biarin aja lah ya, kita lihat tutorialnya. Tutorial memotong kelapa yang salah. Soalnya mudakna heoh katongoh lagi. Tapi itu mun geus 3 kali 4 kali enakeun jalan kaki ka ditu tarek. Atuh udah libur geus sabar bulan, nah ini langsung disiksa kuda nih. Biasana kan dinu lurus lah, karek kana nanya gitu. Lembang deh lurus lah, tah aya karek ka gunung gitu. Imu langsung dok teh. Waduh Dimas Mudi langsung kana. Oh, motor Dimas Mudi dah. Dimas Mudi mah. Padahal Dimas Mudi kan karek hanya tinggal dan kan mau jalan. Ya jalan ya. Kan eta ya pas pampres ini rada aman. Perlu lagi pas gagah gitu. KPMP. Oh eta. Oh atuh ya. Tuh guys, gimana ini guys? Ternyata ini kayaknya ini bukan motong kelapa guys. Ini mah ngabisin kulit kelapa. Kelapanya mah gede guys, dua gana mah kena dipotong terbeak-beak. Gak habis-habis kan. Oh supaya itu aja selanjutnya guys. Nah guys, kurang liburuan kan ya tidak. Mana ini bunga? Oh, masih sudah 1 jam guys. A few minutes later, 1 hours later. Aduh guys, tinggal ini tawakal kayaknya tour guide apa yuk sih kan tiga nama akhirnya lain ingat siapa nggak sih bisa udah berdua mana oke guys nih tengah jembah 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 kabus bukan yang mau dijual tadinya ini tadi. Oh berarti sama jualan kelapa. Oke, Bos, ya teh. Lain pesan. Itu kada tahu. Jadi kalau ada pesan kelapa, ya kelapa hijau. Aduh, ada bahan. Aduh, teh, kada itu teras kamera mah atau enggak mandi tadi itu kepala itu masih anu. Wah, ada di sana dengar itu mulut. Bisa bisa bra dogan kan itu kanan kelapa. Soalnya yang orang kadoan heula. Kadoan heula. Kawaya. Mulai kami istis, guys. Sekarang pertanyaannya. Ah, kada istis sampai ci. Hiji kita siap-siap. Hiji kena kalau kebun montok. Nah ini sahabat yang sering ketemu di pasar Cililintesan guys ya. Kerjaannya tidur. Mantan Mas Budi wae ge duit 2 karung kecan ka budalkeun. Da naon wae pangabut tuh atuh. Di mana?
bari ya tutorial motong kalapa teh ge. Ada barang ini mantan penjahat preman. Oh, ini kalapa tuh. Bajingo ge. Kenapa penting makan kalapa di naik airnya kan? Ada oh, ayah tangkal airnya siapa? Jadi ya di dia mah tayah? Tayah, buat naik hongku, ayah hongku lalang aku lah yang gede busi kamera itu, ayah monyet dia temak, tok das guys, tadi saya tersangkut disangka nama saya teh bagong kajaring. Bagong gede. Keberangan bagong ini kasorean. Tuh seperti hutan Andes ya guys ya. Nampakan naon ya? Mantap atuh eta mah mun direkam teh viral guys. Mantap teh pokoknya. Tinggal guys, seperti sekumahnya di atas gunung. Mantap. Juga turunnya tutukan guys, takut jatuh guys. Wah ini curam guys, kalau di tempat aslinya ini curam guys. Kalau di video mah emang seperti yang gampang guys, tapi ini curam itu. Saya bisa gugulutukan ini. Karena saya ini beri pegang pisang guys, bukan main. Saya tambah langsing guys, bagus dah. Katanya di daerah sini juga ada buat namanya daerah kemana naon itu kan Kelut Cempelut. Dari Akang teh kepala dusunnya teh udah lamanya, udah berapa tahun Kang di sini kan? 30 tahunan. Berarti udah kepala 3 ya ini anak. Kepala 3 anak teh berarti sekolot lumayan. Gimana Kang Dani kesan-kesannya sudah nyampai di Kampung Gabus sama Rama? Terus pemandangannya indah. Pemandangan indah. Terus sejuk aja. Sejuk katanya. Bebas dari Covid. Indonesia bagus. Karena ya tong serius tengin konten mah. Siap-siap hari Selasa Rabu disuntik vaksin di Cililin. Selasa naon?